Semuanya, jumpa lagi bersama saya Sri Sudarti of Nestokis N1545 dan juga pebisnis online ya. Saya doakan sahabat-sahabatku semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kelimpahan nikmat yang luar biasa dan diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Dalam video kali ini saya akan sharing tentang dan review produk tentang serbuk beras merah NASA. Ini ya teman-teman semuanya, serbuk beras merah NASA. Ya, ini yang kemasan 500 gram ya teman-teman semuanya. Ini ada dua kemasan, ada kemasan 500 gram, ada juga yang kemasan 250 gram. Ini sudah saya buka ya. Ya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman semuanya yang baru gabung bersama kami, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman semuanya. Karena subscribe itu gratis. Dan saya doakan juga teman-teman semuanya yang sudah berbagi kebaikan Anda semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita simak apa sih serbuk beras merah itu? Ya, serbuk beras merah itu adalah minuman serbuk beras merah yang sangat cocok dikonsumsi bagi teman-teman yang punya masalah lambung dan juga punya masalah mah, ya. Ini sangat cocok banget ya, teman-teman. Ini beratnya 500 gram dan ini sudah Dinkes RT nomor 21534040106323. Ini diproduksi khusus oleh PT Natural Nusantara dan didistribusikan khusus oleh distributor resmi PT NASA seperti saya ya. Ada dua kemasan ya teman-teman semuanya. Ini kemasan 500 gram dan ini 250 gram. Jadi saya buka yang kecil ya. Kebetulan ini pas bukanya yang kecil ya teman-teman. Ya, lalu apa saja sih manfaatnya? Ya, manfaat produk ini serbuk beras merah Natural Nusantara ini cocok untuk membantu program diet karena produk ini bisa bikin kita kenyang, awet kenyang loh. Ya, cocok untuk penderita gula darah, cocok juga untuk penderita diabetes. Bisa juga sebagai makan nasinya diganti dengan serbuk beras merah NASA yang sangat dahsyat ini, yang sangat banyak sekali manfaatnya ya. Baik teman-teman semuanya yang berbahagia, semua produk NASA itu terbuat dari bahan herbal 100% ya dan alami. Termasuk juga serbuk beras merah ini ya. Serbuk beras merah ini cocok buat teman-teman semuanya yang ingin langsing. Biasanya ingin langsing tapi takut lapar. Adakah yang seperti itu? Ya, ini sangat cocok karena ini sangat awet kenyang ya, teman-teman. Sangat tinggi karbohidratnya ya. Bisa juga untuk teman-teman yang ingin diet tapi punya keluhan sakit mah ya. Biasanya pengen diet, sudah badannya gemuk tapi pengen diet tapi punya mah. Lah ini sangat rekomen banget ya teman-teman, sangat cocok buat Anda yang ingin diet tapi punya mah ya. Karena ini solusinya buat teman-teman yang punya mah ya. Bisa juga cocok untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan tapi ya. Ini harganya sangat murah sekali dan sangat terjangkau, namun kualitasnya juga oke banget ya teman-teman semuanya. Nah, ini juga sangat membantu untuk kesehatan pencernaan kita ya. Tapi pakainya sangat simpel ya teman-teman, nggak ribet ya. Nanti kita share caranya minum serbuk beras merah ini ya teman-teman semuanya. Dan beras merah NASA adalah solusi dari berbagai permasalahan kita semuanya. Harganya sangat terjangkau dan kualitasnya juga oke banget ya teman-teman. Ya, kita simak juga manfaat lain dari serbuk beras merah ini ya teman-teman semuanya. Bisa untuk membantu pertumbuhan anak ya, karena tinggi karbohidrat jadi membantu pertumbuhan anak-anak. Bisa juga untuk mengatasi ambeien dan wasir ya teman-teman semuanya.
Jadi untuk teman-teman semuanya atau ada tetangga atau saudara yang punya amben dan wasir, ini sangat rekomend banget ya, teman-teman. Ya. Selain itu, manfaatnya bisa juga untuk mengatasi kencing manis atau diabetes ya. Karena ini tinggi karbohidrat dan juga bikin awet kenyang. Jadi bisa mencegah diabetes juga ya, teman-teman semuanya. Ya. Selain itu bisa juga untuk menyembuhkan mah ya. Untuk menyembuhkan mah, karena produk ini sangat bikin awet kenyang. Jadi bagi teman-teman yang punya keluhan mah atau mah kronis, itu ini solusinya ya, teman-teman, untuk mencegah mah juga. Selain itu, manfaat lain dari serbuk beras merah ini bisa mencegah kanker usus dan radang usus buntu. Ya, wow, dahsyat banget kan? Karena ini bisa melancarkan pencernaan ya, jadi bisa mencegah kanker usus serta radang usus buntu. Ya. Manfaat lainnya, serbuk beras merah NASA ini bisa juga menyehatkan kinerja jantung. Kalau mah kita, kalau pencernaan kita sehat, otomatis jantung kita nanti juga sehat ya, teman-teman semuanya. Bisa juga untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Ya, kalau pencernaan sehat, jantung sehat, maka berpikir kita, cara berpikir otak kita itu juga akan sehat. Maka dari itu bisa meningkatkan kecerdasan untuk anak-anak kita. Ya. Serbuk beras merah juga bisa untuk membantu program diet ya, teman-teman. Bisa juga membantu proses pencernaan kita. Bisa juga meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh untuk orang yang sakit. Jadi kalau ada keluarga yang mungkin masih sakit, masih lemah, letih, lesu, sudah enggak bosan makan bubur, bosan makan nasi yang lembek. Lah ini solusinya. Ini minum aja serbuk beras merah NASA ya, teman-teman. Tinggal diseduh lalu diminum aja, jadi gampang ya. Bisa juga membersihkan kotoran dan racun dalam ususnya, karena bisa untuk melancarkan pencernaan dan tinggi karbohidrat, tinggi protein, jadi bisa melancarkan bisa membersihkan racun dan kotoran di dalam usus. Ya. Lalu bagaimana cara pakainya, teman-teman? Ya, ini ya. Ini cuman satu. Tuangkan 2 sendok teh serbuk beras merah ke dalam gelas. Lalu seduh dengan air hangat atau dingin, kemudian diaduk sampai larut. Bila suka manis atau aroma lain, dapat ditambahkan gula atau minuman secukupnya, sesuai selera aja. Kalau kita untuk program diabetes, sebaiknya enggak usah pakai gula. Ini ya, saya buka yang 250 gram. Pekanin ya, Kak Fadil. Ini saya juga punya air hangat. Ini airnya hangat ya, teman-teman. Ini tinggal dikit, teman-teman, karena saya rutin minum ini ya. Ini 2 sendok makan ya, teman-teman. Lalu kita aduk-aduk ya. Ini air hangat ya, teman-teman. Jadi cepat ya, enggak ngumpal. Hangat kan? Iya, Fadil mau. Ya. Ini rasanya enak, tapi kalau untuk diabetes enggak usah pakai gula. Kalau bisa untuk diet, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mau gula enggak apa-apa, boleh pakai gula. Ya. Minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget ya, teman-teman. Segar dan juga gurih-gurih, ada rasa gurih-gurihnya gitu. Fadil mau? Enak kan? Segar ya. Dan juga ada rasa-rasa gurihnya gitu ya. Ya. Buat teman-teman yang mau produk ini, mau bergabung bersama kami sebagai distributor NASA, bisa menghubungi nomor WA di bawah ini ya, teman-teman semuanya ya. Dari awal hingga akhir, demikianlah review produk serbuk beras merah dari PT Natural Nusantara ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman semuanya ya. Semoga bisa menjadikan
berkahan dan kita semuanya, keluarga kita semuanya bisa menjadi makin sehat ya. Semoga bermanfaat dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman yang belum like, komen atau subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.